Apakah bekas candi di makam Medali? Salam Nusantara, rahayu, rahayu, rahayu. Hari ini saya dari Kardawil Waktita melakukan penelusuran jejak peradaban di makam Dusun Medali, Desa Medali, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Di sini kita banyak sekali mendapati jejak peradaban seperti bata kuno yang berserakan sangat amat banyak. Juga batu balok andesit yang beralih fungsi menjadi nisan. Ini sangat-sangat banyak. Melihat melimpahnya kekunan ini, saya jadi berasumsi kalau di sini dulunya adalah tempat yang penting pada era klasik. Lihat, bata kunonya sangat melimpah, balok andesitnya sangat melimpah. Ini menunjukkan kalau tempat ini sangat-sangat hebat di masa lalu, karena wilayahnya masuk Puri. Kemungkinan secara gampang saja kita menduganya ini dari era Majapahit, tetapi tidak menutup kemungkinan juga berasal dari era-era sebelum Majapahit, bisa saja dari era Medang ya. Sebenarnya kami sudah beberapa kali kesini, tetapi entah kenapa melihat melimpahnya kekunoan yang ada di sini, saya yang lagi lewat tertarik untuk mengeksposnya kembali. Ini ada batu besar yang saya duga adalah batu penting di era klasik, entah itu apa. Nah, ini dulur batunya, bentuknya sangat ikonik bukan? Coba saya berkeliling, ada sudutannya, ada bentukannya. Nah, ini yang menarik untuk diungkap, kenapa batu ini ada di sini. Ini menunjukkan ada apa di era klasik, khususnya di Dusun Medali, Desa Medali, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Dan masih banyak lagi, dulur, kekunoan yang di sini sangat melimpah. Sayang sekali sudah menjadi makam. Nah, ini balok-balok andesitnya dulur melimpah ruah. Jangan-jangan di sini dulu ada candinya dulur. Ya kan? Sangat-sangat banyak. Bahkan di sini ada bentukannya seperti di atas, seperti kapura. Ya, demikianlah penelusuran kami di makam Medali, Desa Medali, Kabupaten Mojokerto ini, masuk Kecamatan Puri. Semoga bermanfaat bagi kita semua yang mencintai sejarah juga budaya Nusantara. Terima kasih. Salam Nusantara. Rahayu.